Saya tahu mungkin ada teman-teman yang melindungi KPK, tapi demi cover both side, makanya saya mohon dengan sangat, satu, supaya istrinya, ibu sendiri bisa setiap saat melihat suaminya. Suaminya sudah stadium kelima loh. Jadi kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab tentu KPK. Ini jelas. Dan kedua, kita minta janganlah orang dimatikan, belum penyidikan sudah disita segala macam. Emangnya ibu ini tersangka? Saya, sekian terima kasih.